Dan meski terjadi di samping rumah Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Bachtiar Tambunan, namun pihak kepolisian memastikan ledakan yang terjadi di Cipete, Jakarta Selatan tidak ditujukan pada Bachtiar. Ledakan dipastikan berkekuatan rendah. Ledakan yang terjadi Senin malam masih meninggalkan lubang dan serpihan di tembok rumah milik Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Bachtiar Tambunan, di Jalan Abdul Majid, Cipete, Jakarta Selatan. Polisi memastikan bahan peledak dilempar pelaku dengan dibungkus kantong plastik. Belum diketahui bahan peledak yang digunakan dan masih dalam pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri. Namun dipastikan ledakan berkekuatan rendah. Menurut Kapolres Jakarta Selatan, ada saksi mata yang melihat seseorang dengan sepeda motor melarikan diri dari lokasi kejadian tidak lama setelah terjadi ledakan. Dia tidak berboncengan, kemudian dia sendiri, kemudian dia menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan helm full face. Untuk sementara, pengendara ini tidak diketahui identitasnya. Polisi memastikan peristiwa ini tidak terkait dengan Kapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Polisi Bachtiar Tambunan, karena lokasi ledakan berada di samping rumah. Kapolda sendiri tidak ada di rumah karena tengah bertugas di Kalimantan. Itu kan peledakannya itu kan di luar rumah, ya, di jalan besar, ya, di situ itunya. Jadi tidak di tembok maupun di pengarahan, tidak. Ya. Ledakan ini membuat dua warga, Agung Sunardi dan istrinya yang tengah melintas di lokasi kejadian, menderita luka ringan. Hingga saat ini, polisi masih memburu pelaku yang diduga berjumlah satu orang. Don Vito Somarta dan Ririn Binti melaporkan dari Jakarta dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.